Itu ladang jagung. Aku suka makan jagung dari pongkolnya. Tapi sapiku memakan semuanya. Pongkolnya, bijinya, bahkan daunnya. Sapi kami suka makan jagung, jadi kami menanam jagung. Tanaman jagung berasal dari biji kecil ini. Traktor itu menanam biji-biji jagung di tanah supaya tumbuh. Ada banyak biji untuk ditanam. Traktor membuat kami menanam dengan cepat. Kami menanam jagung di barisan yang rapi. Jagung tumbuh membutuhkan waktu yang lama. Tanamannya membutuhkan sinar matahari, air, dan tanah yang bagus supaya bisa tumbuh. Ayahku menanam jagung dengan baik. Sebelum kalian sadar, tanamannya sudah setinggi aku. Jagung hanya tumbuh ketika musim semi dan panas, ketika di luar hawanya sangat hangat. Sekarang setelah jagungnya matang, kita bisa memetiknya. Kami memiliki mesin memanen karena ada banyak sekali jagung yang matang. Lama sekali untuk memanen jagung-jagungnya satu-satu. Mesin panennya bisa memotong jagung dengan cepat. Mesin itu menghancurkan jagung-jagung supaya bisa dimakan oleh sapi. Sapi-sapi kami suka sekali memakan jagung. Jagung ini dihancurkan kecil-kecil supaya lebih mudah dimakan oleh sapi. Sekarang lihat kan, mereka sedang makan jagung. Mereka makan jagung yang sudah dihancurkan oleh mesin yang tadi. Sekarang aku jadi lapar juga. Satu, dua, tiga, empat, lima pongkol jagung.